Nah, pemirsa semuanya, kali ini saya lagi review dari Kusuka. Ini keripik singkong, cuy. Nah, ya kan? Kusuka sih banyak banget rasanya, cuy. Macem-macem, ya kan? Ada rasa balado, ada rasa barbecue, ada sapi panggang, ada ayam geprek. Pokoknya banyak banget yang kusuka tuh ya rasa-rasanya, cuy. Nah, kali ini kenapa saya tiga ini? Ini mungkin menurut saya ya, tiga produk ini tiga produk ini yang ibaratnya adalah produknya satu ya, rasanya tiga rasa ini yang berbeda menurut saya, yang baru. Satu produk tiga rasa menurut saya baru ini, cuy. Nah, ya pertama ini ada improved formula. Jadi formula yang ditingkatkan, mungkin dari rasanya, mungkin ya dari rasanya kualitasnya itu benar-benar ditingkatkan lagi ya. Ini rasa balado, ada spicy chili. Ini mungkin ditingkatkan kualitasnya, mungkin rasanya, mungkin dari apa tampilannya ya kan, ditingkatkan lagi. Ada lagi keripik emping. Nah, ini yang originalnya, atau melinjo chips. Terus ada lagi keripik singkong. Ini new formula, cuy. Waduh, formula baru, cuy. Ya, super pedas, super spicy. Waduh, luar biasa. Lu bayangin aja, pemirsa semuanya, kenapa edisi yang saat ini benar-benar spicy atau benar-benar pedas, cuy. Mungkin balado ini juga pedas, ini pedas. Ya super lagi ya. Dan yang satu tengah ini yang nggak pedes, cuy, di original mungkin asin gitu ya. Nah, pemirsa semuanya jangan khawatir, di sini ada MUI-nya. Nah, di sini juga ada MUI-nya ya. Terus di sini ada MUI-nya tuh ya pojok. Nah, pemirsa semuanya kalau mau beli lihat dulu dia gembes atau enggak. Nah, ini pas saya waktu saya beli ini kegencet, cuy. Jadi dia tipis. Mungkin ini sudah kemasukan angin ataupun anginnya keluar. Harusnya kayak gini. Nah, itu tentu ada anginnya tuh masih tuh. Ya, kalau ini kan udah gembes tuh. Gembes. Tuh, gembes ini enggak tuh. Nah, pemirsa semuanya, tuh bedanya di situ, cuy ya. Tuh. Jadi kalau misalnya mau beli, dilihat dulu. Tuh. Tuh. Tuh ya. Dan kedua juga nilai gizinya pasti ya, nilai gizi sama tanggal kadar suarsanya ya kan. Tuh masih tuh ya, masih lama lah Juni ya. Terus ini juga Kusuka menghadirkan kreasi singkong saus dengan menggunakan singkong berkualitas dan proses produk yang kontinu menjadikan singkong saus ini penuh cipta rasa. Terus silakan mencoba sensasinya. Kusuka, tuh bahasa Inggris ya. Nah, ini nih komposisinya. Terus ini ada Facebooknya, Twitter, Instagram, terus sama Google-nya. Terus, wah di sini ada, wah luar biasa nih ya. Tuh. Sudah ada penghargaan-penghargaan dari ISO, ISO tuh, AACCP sertifikat, GMP sertifikat tuh. Wah luar biasa, cuy. Ini juga sama suka tuh ya kan, ada sertifikatnya, cuy. Wah luar biasa ya. Terus ada nilai gizi juga dan semuanya tuh ya. Oke, pemirsa semuanya, kita cekidot aja, kita akan nyobain gimana rasanya, cuy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channelnya Kim Fadisha. Nah, jangan lupa nih di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Menarik dan terbaru dan terupdate. Nah, pemirsa semuanya tahu nih, di video kali ini saya mau review berbahan singkong. Nah, berbahan singkong ini bisa dikatakan snack, bisa dikatakan buat jajanan. Snacknya jajanan ya, bisa dibuat apa ya, cemilan,
buat ngenyang, buat ngasih orang ataupun hampers apa apa bisa pakai banget cuy. Itu dari bermodal dari singkong aja cuy. Dia itu apa, keripik singkong cuy, dari kusuka cuy. Kusuka tuh banyak banget rasanya ya cuy ya. Ada barbecue, ayam panggang, terus balado, terus pedas, dan semuanya banyak banget cuy ya rasa-rasanya. Nah kali ini saya ada tiga rasa cuy ya. Ada singkong saus ya, rasa balado, ini super pedas, super spicy ya, dan satu lagi melinjo chips. Nah, ini original cuy. Nah saya mau pertamanya ini memang agak ini sinkron ya, maksudnya ini kusuka tuh biasa identik keripik singkong, tapi ini keripik emping. Kan keripik emping ya, bener sih keripik ini, bener ya. Coba dulu cuy, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, antara gambar sama nyatanya sama gak? Nyapa cuy. Enak cuy, anu bumbunya dikira asin, ada bumbunya enak loh cuy. Mantap, enak banget. Enak, wah enak banget cuy, serius enak banget, mantap cuy. Gila. Enak. Nah, saya cobain kecil dulu ya, tadi sedang. Ini kecilnya. Akhirnya, lihat cuy. Wow, merah banget cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bentuknya sama nggak ya? Sama cuy. Pelan. Pelan tuh rasanya nggak pedes ya. Pelan-pelan langsung vus gitu cuy. Wih, mantap sih. Mantap. Enak. Oh, super pedes sih. Tapi nggak pedes banget. Jadi pedesnya tuh pedes apa ya? Nggak pedes cabe, tapi pedes apa ya? Bumbu gitu cuy. Ini yang gedenya. Enggak, hahaha, enggak pedes kayak gitu enggak. Oh. Balado. Wah, ini satu. Ada yang tinggi. Ini tuh bentuknya lucu. Lucu tuh. Sama. Udah sama, enak tuh balado. Enak. Enak nih, manis. Manis pedas. Enak sih. Enak. Mantap ya. Nah, jadi itu di sini singkong saus, jadi ada sausnya nih tuh ya, di dalam sini ada sausnya tuh. Mantap, enak tuh sampai. Wow, mantap cuy. Oke,
sekian dari saya. Terima kasih sudah subscribe, di like, di komen, share juga video saya juga. Terima kasih atas dukungan kalian. Tambah permisa, tambah netizen, tambah semuanya. Mungkin kita akan berkembang, Afrika maju juga. Kita saling kerjasama dan saling support juga. Pokoknya mau grand opening, soft opening, mau tempat makanan, minuman, sejarah, terus apapun boleh yang belum saya jempatnya sebelum jamai, boleh request aja di DM Instagram saya Kim Van Diesel ataupun Maskerman 212. Next video selanjutnya kira-kira apa? Pokoknya kalau saya ya, ini sudah saya review tadi ya. Ini yang mau singkong yang formula barunya ya. Terus yang ini ya, keripik singkong lapis saus tuh. Keripik singkong lapis saus, ada sausnya dilapisin. Ini nampol banget pedes. Sama ini keripik melinjo. Kalau menurut saya pribadi, yes, pan satu ini ya, dua ini dan tiga ini. Kalau nilai yes 90, ini 80, ini 70 cuy. Nah, 70, 80 dan 90. Ini enak banget cuy. Ini juga lumayan. Ini wah, mantap. Kalau senang yang pedes ini ya. Tapi pedes enggak pedes banget. Pedesnya tuh terakhiran kayak orang nonjok ya, dipukul atau jatuh nggak sakit gitu ya, cuman memar-memar doang, tapi nanti lama-lama sakit gitu cuy. Nah ini sama kita juga ya, jadi nggak pedes, lama-lama cep langsung kayak gitu kan. Enggak ini kedua manis, yang ketiga tuh manis tapi pedes ini cuy ya. Oke, kita pamit aja. Next video selanjutnya kira-kira apa saya akan review. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.